عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري. Maksudnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, iman memiliki lebih daripada 60 cabang dan malu itu adalah sebahagian daripada iman. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam surah An-Nas ini Allah telah menyebutkan tentang peristiwa pembukaan kota Mekah yang Allah mengarahkan kepada Nabi dan seluruh umat Islam selepas diberikan kemenangan untuk memperbanyakkan tasbih dan memperbanyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dalam kita memelihara kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita pada tahun ini dan tahun-tahun sebelum ini, bahkan tahun-tahun yang akan datang, apa yang perlu kita lakukan ialah memperbanyakkan kita bertasbih kepada Allah, solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kenapa Allah suruh istighfar selepas dibuka kota Mekah pada ketika tersebut? Kenapa Allah perintahkan kepada Nabi dan seluruh orang mukmin untuk beristighfar kepada Allah? Kerana untuk memisahkan diri dan perasaan kita, andai ada perasaan bangga menyelubungi diri mereka itu apabila mereka telah diberikan kemenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, takut ada perasaan akulah yang menjadi penyebab ni, akulah yang berusaha bersungguh-sungguh ni, timbul perasaan bangga yang menyelubungi diri yang akan menyebabkan hilangnya ganjaran pahala yang Allah berikan kepada dia. Yang kedua, sallallahu alaihi Muhammad, kerana kurangnya kita memuji Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, kurangnya kita mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sedangkan nikmat-nikmat Allah dalam kehidupan kita tidak terhitung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kenapa Allah suruh memperbanyakkan istighfar? Andai ada keinginan
keinginan kepada kita untuk kita membalas dendam kepada orang-orang yang kalah dalam peristiwa tersebut. Kisahnya bagaimana Ustaz Ismail apabila berlakunya peristiwa pembukaan kota Mekah, ada dalam hati para sahabat mungkin untuk membalas dendam mereka-mereka dulu orang musyrikin yang dulu telah menghalau kami daripada Mekah. Maka untuk hilangkan perasaan-perasaan tersebut, Allah menyuruh mereka untuk beristighfar dan jagalah maksiat, kerana maksiat itu subhanallah akan menjadi penanggal kepada nikmat. Ingat, keinginan kita untuk melakukan kemaksiatan bila Allah telah memberi kemerdekaan kepada kita mungkin boleh menyebabkan tertanggalnya nikmat kemerdekaan tersebut. Sebab kata ulama sallallahu alaihi wasallam Muhammad, penyebab kepada tertanggalnya nikmat ialah kemaksiatan. Penyebab kepada berterusannya nikmat ialah itu dengan ketaatan. Mudah-mudahan insya-Allah kita memperbanyakkan istighfar kita dalam melalui hari-hari kita yang telah dimerdekakan oleh Allah Subhanahu taala ini, dan mudah-mudahan dengan istighfar tersebut Allah akan mengekalkan kemerdekaan dalam kehidupan kita insya-Allah. Islam and Pandemics: Lessons from COVID-19 is the new book published by IKIM. The book in general concerns COVID-19, a lethal respiratory disease caused by the SARS-CoV-2 virus. Its chapters attempt to address issues arising from COVID-19 pandemic from the Islamic perspective by harmonizing rational and traditional knowledge. The book demonstrates that knowledge derived from Islam provides guidance to the human mind in navigating the various challenges and problems posed by the pandemic. Get your copy right now for just RM20 at ikimniaga.my or call 03-6204-6388 or 389. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM di laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM jarak niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. Celik sahaja mata, mereka sudah mendengar letupan. Bangun sahaja dari tidur, mereka mulakan kehidupan dengan air mata juang. Sepanjang perjalanan hidup mereka, hanya obor semangat, kekentalan dan tawakal kepada Ilahi menjadi bekalan. Itulah rakyat Palestin, rakyat yang hidup dalam bumi perjuangan, tanah air milik kita bersama. Ayo zahirkan kebersamaan kita membantu rakyat Palestin dalam solidariti kita bersama rakyat Palestin. Layari laman web Aman Palestin di www.amanpalestin.net atau hubungi 03-8926-7019. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami yang baru buka radio pada waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Iya, Destinasi IKIM kita bersiaran Isnin hingga Jumaat jam 4 petang hingga 7 malam, dan edisi hari Isnin petang kita nak hayati lagi rancangan Vaksin Hati, dan format rancangan ini kita nak belajar bagaimana nak uruskan emosi dan juga perasaan kita. Insya-Allah. Dan yang mengajar pengurus emosi ini insya-Allah bersama pengasas bijak emosi dan kaunselor berdaftar Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz atau Tuan Fazli Aziz insya-Allah akan berceritakan bahagian kedua dalam 12 kesilapan komunikasi rumah tangga. Ya, silap dekat mana tu? Yeah. Dan apa yang perlu ditambah baik? Kejap lagi kita sama-sama belajar dengan Tuan Ahmad Fazli Aziz, okey? Seperti biasa, anda boleh tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Sebarang persoalan, pertanyaan boleh letakkan di beberapa platform media sosial kita. Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, nantikan sama-sama selepas ni rancangan Vaksin Hati bersama anda di Radio IKIM. Tempat yang terima hilangnya aku, melankolia diriku yang melankolia.
bukan neraka. Terimalah taubatku. Sebelum nyawa terlepas dari raga, engkau telah kabarkan aku berita gembira. Islam adalah adin yang lengkap dan sempurna. Karena rahmat jua kasih sayangnya, taubatku diturunkan ujung nyawa. Adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pengurus pembangunan ekonomi dan kawalan kredit grade EP41 Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 25 tahun serta memiliki ijazah sarjana muda kepujian, pengajian perniagaan atau pengurusan perniagaan, pengkhususan dalam pemasaran yang diiktiraf oleh IKIM daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon-calon hendaklah juga mempunyai pengalaman kerja tidak kurang daripada 2 tahun di dalam bidang jualan dan pemasaran buku di sektor awam atau swasta, mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dan berpenampilan menarik serta berpengalaman dalam bidang jualan dan strategi pemasaran buku. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman di dalam bidang jualan dan strategi pemasaran buku. Pengurus Pembangunan Ekonomi dan Kawalan Kredit adalah bertanggungjawab membantu pengurus besar merancang secara komprehensif dan mengatur kaedah untuk mencapai keuntungan yang maksimum dalam pembangunan ekonomi dan kawalan kredit yang strategik dan efektif. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 2 Ogos 2021. Dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami di Kuantan Pahang 89.6 FM.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Siti Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Munir Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, syukur kita kembali lagi bersama dalam pertemuan yang baik-baik di petang Isnin ini. Nak bawakan lagi kepada anda rancangan vaksin hati, macam mana kita nak uruskan, susunkan emosi kita. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu kita yang telah pun berada di talian saat ini. Ya, alhamdulillah kita ada bersama tetamu, bersama Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz atau Tuan Fazli Aziz di talian pada waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar, Tuan? Khabar? Baik, alhamdulillah, syukur. Masih lagi yang kata apa, emosinya masih positif. Dia emosi positif, okey. Dia bila sebut positif ni, ya Allah, rasa risau kadang-kadang sekarang ni, tuan. Tapi tak apa, kita doakanlah positif yang baik-baik di minda kita. Ingat yang baik-baik itu penting, insyaAllah. Dan tuan, kita dah berada di PKP 3.0 hari yang keberapa pun dah saya tak tahu dah. Tapi tuan kekal dengan senyuman tu, Allahuakbar. Saya rasa kalau sahabat pendengar yang menonton sekarang ni, lihat senyuman tuan, insyaAllah Allah boleh tenang tanpa lagi dengar lagi tuan bercakap tu. Macam lagi-lagilah bertambah tenang, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Kita pun senyum sebenarnya tuan, tapi orang tak nampak je. Kita senyum. Nampak mata macam tu je kan. Tapi daripada mata pun dah nampak dah senyuman tu. Daripada bahasa mata tu kan. Terpancar kan. Tapi senyum ni sebenarnya banyak untuk diri sendiri juga, bukan untuk orang lain. Betul. Tapi orang lain akan terasa kesan dia kan. Macam saya memang senyum tu untuk diri sendiri. Allah Allah. Kita senyum. Walaupun kadang-kadang tak ada orang, saya senyum. Tak apa, dia lahirkan mood kan, bagi itu, berikan mood penawar. Itu asudah tu siapa yang kata tu? Terima kasih tuan. Di awal ni pun dah ada tips tadi bagaimana untuk kita nak bersama-sama dengan para pendengar. Jom terus tonton di Facebook Live IKIM FM, okay? Di YouTube IKIM. Dan jangan lupa anda boleh share sebanyaknya bicara kita pada petang ini. Ya, 12 kesilapan komunikasi rumah tangga bahagian kedua yang Tuan Fazli Aziz akan membincangkan untuk petang ini. Dan ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, baik tuan, jom kita nak mulakan. Apa kesilapan yang perlu kita betulkan dan apa lagi kebaikan yang kita kena tambah baik lagi tuan untuk komunikasi suami isteri, keluarga, supaya semuanya penuh dengan bahagia, insyaAllah. Silakan tuan. Silakan tuan. Ya. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sudri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik. Terima kasih DJ Syafiq, terima kasih DJ Mona, terima kasih kepada semua yang menonton dan juga mendengar ini walau di mana juga anda berada. Raikan yang dengar dalam kereta kan. Dan hari ini insyaAllah sebenarnya saya kita nak sambung sedikit berkenaan dengan 12 kesilapan komunikasi rumah tangga. Hari ini bahagian 2. Minggu lepas kita bincang bahagian 1. Siapa masih ingat, minggu lepas kita bincang tentang tidak mendengar dengan baik, isu pasal mendengar. Okay. Hari ini tajuk yang kedua adalah kita nak fokus tentang bercakap tanpa berfikir. Bercakap tanpa berfikir. Cuma sebelum itu, saya juga nak mewawarkan kepada semua yang menonton di Facebook ataupun yang mendengar dalam radio, dalam kereta, atau di mana sahaja anda berada. Untuk perbincangan kita selama 12 minggu ni, termasuk hari ni, sebenarnya saya dah buat e-booknya. Jadi e-booknya boleh di-download secara percuma. E-book 12 kesilapan komunikasi rumah tangga. Saya dah buat e-book, maknanya boleh download. Download di mana? Nak download pergi ke Facebook saya, Fazli Aziz. Saya dah pin dah dia punya posting tu. Tekan link dah boleh download. Cuma setiap minggu tu kita akan bincang lebih detail lah. Dalam tu dia ada dah perbincangan, tapi dia tak mendalam sangat. Jadi setiap minggu kita akan gali lebih mendalam lah. Jadi kalau siapa nak e-book tu, boleh baca bila-bila dan juga boleh ikuti perbincangan kita. Bukan apa, sebab dia lebih senang sikit kan. Maknanya dah baca dah, bila kita sembang dia akan lagi faham lah. Okay. Baik, so hari ni kita nak bincang tentang bercakap tanpa berfikir. Dan rupanya sebenarnya kalau kita tengok kan, DJ Mona, DJ Syafiq, orang-orang kita dulu pun dah ada pepatah yang mengajar tentang ini kan. Syafiq ingat apa pepatah yang berkait dengan cakap tanpa berfikir? Sudah dan spontan. Sudah. Nak kena record balik kan. Bukan dia saja, memang saya saja buat macam tu sebab saya tahu bila kita desak macam tu, dia memang tak sempat.
Mencari gelombang otak macam tengah beta. Dia tengah tinggi. Yeah. Okey, telajak perahu boleh diundur. Telajak kata. Buruk padahnya. Kan. Betul ke tak? Betul. Nak cerita ni orang dulu bahawa memang bercakap tanpa berfikir ni sebenarnya satu benda, satu masalah sebenarnya yang akan menimbulkan yang akan menyebabkan rumah tangga kita ni akan banyak benda yang negatif akan berlaku. Disebabkan apa? Oleh tabiat bercakap tanpa berfikir. Kan? Okay. Apa maksud bercakap tanpa berfikir ni sebenarnya? Bercakap tanpa berfikir ni sebenarnya adalah kita bercakap pilihan-pilihan perkataan kita, intonasi kita, cara kita bercakap tu kita tidak pernah memikirkan ataupun kita tidak melihat kesan dan akibat dia. Kan? Perkataan kan? Yeah. Contoh kan? Maaf saya sebut. Ini satu contoh kan? Okay, awak ni dah gemuk. Contoh. Okay, perkataan yang kita gunakan tu, kadang-kadang kita tak fikir kesan dia apa. Satu kesan dia apa, kesan dan akibat. Yang sebenarnya, kadang-kadang ada keperluan juga untuk dia tanya, perlu tak aku sebut benda ni? Kan? Contoh, kita sayang banget isteri kita, contoh kan. Awak dah makin gemuk. Contoh. Kan? Instead of sebut perkataan gemuk, maaf saya sebut, mungkin boleh jadi body shaming, tapi sebab ini isu rumah tangga kan, maknanya tersembang pun dalam rumah je, bukan tersembang keluar. Kan? Ataupun, why not guna perkataan, awak ni makin cabi lah, comel. Kan? Mesej dia sama tak? Mesej dia sama. Lebih kurang sama. Kan? Tapi pilihan perkataan yang kita gunakan. Okay. Jadi ini yang sebenarnya kita nak bincang hari ini adalah berkenaan dengan bercakap tanpa berfikir ni sebenarnya apa yang kita kena buat. Sebab bila kita cakap tanpa berfikir, jadi dua keadaan. Keadaan pertama adalah waktu tenang tak apa. Okay. Kan? Waktu biasa. Waktu kita tak sibuk, waktu kita tak apa ni, waktu biasa, waktu tenang, waktu emosi, perasaan tu tengah biasa tak apa. Kan? Jadi maknanya yang tu tidaklah kita kata terlalu berat sangat. Sebab apa? Sebab waktu tenang. Dua-dua tengah tenang, dua-dua tengah rasional. Tapi kalau yang saya bimbang adalah waktu konflik. Kan? Waktu konflik. Jadi waktu ni kita akan bincang juga macam mana kita nak buat waktu konflik. Sebab pada saya, kemahiran untuk kita mengurus konflik ni penting dalam rumah tangga. Mengurus emosi waktu konflik ni penting. Termasuklah mengurus percakapan kita sewaktu konflik. Waktu tengah argument, waktu tengah bercakap kan, waktu tengah bergaduh. Jadi ini penting. Okay. So, bila kita cakap pasal kesan dan akibat tentang bercakap tanpa berfikir ni, pertama dia ada akibat tentang siapa? Pertama pasangan kita. Kesan dia. Kata-kata ni saya kata, kesan, komunikasi, kata-kata lah. Kita ambil fokus pada kata-kata. Kata-kata kita ni sebenarnya, bayangkan kita nampak dia macam perkataan, cakap dia. Tapi dengan kata-kata ini, ada orang berubah emosi dia. Kan? Powerful kata-kata ni. Kan? Sebab itu Al-Quran, itu kalamullah, perkataan Allah. Kan? Sebab kata-kata Allah ada satu yang sangat powerful kan. Kalau kita tengok memberi kesan kepada Nabi dan sahabat kan, sewaktu menyampaikan dakwah. Dia menaikkan semangat. Ada cerita yang kisah-kisah ibrah dalam Al-Quran tu menaikkan semangat Nabi kan, untuk terus-terus berdakwah. Ada yang bersifat hukum tegas kan. Itu kalamullah. Kata-kata manusia pun kita sama kita. Bayangkan orang yang pandai berkata-kata tiba-tiba boleh jadi apa tau. Kan? Memang saya sebut ajaran sesat juga boleh timbul hasil daripada orang yang paling mahir menggunakan kata-kata, itu leader dia. Kan? Kata-kata. So kata-kata ni dia boleh kesan daripada pasangan kita ni, dia boleh kita boleh pilih kata-kata yang kita pilih, boleh menentukan emosi dia. Tak adalah menentukan 100% tetapi mempengaruhi emosi dia kan. Kata-kata bila kita puji, apa berlaku pada emosi dia? Positif, gembira, seronok kan. Tapi kalau kita maki, istilahnya kan, kan, bila maki apa, berubah emosi. Sebab itu sebab tu kebimbangan saya ni adalah apabila mereka yang jadi bercakap tanpa berfikir. Kan? Bercakap tanpa berfikir. Jadi kesannya tu besar. Okay. Itu pertama. Yang kedua. Yang kedua, kadang-kadang kita tak perasan. Okay. Kita kata, kita bergaduh dengan pasangan kita je. Atau kita bercakap dengan pasangan kita je. Tapi kena ingat, sekeliling ada orang. Kalau ada anak lah. Betul. Ada anak di sekeliling. Kan? So, anak di sekeliling ni, kenapa? Bila kita cerita pasal sesuatu kan, contoh. Bila kita argue dengan pasangan kita. Kata-kata yang kita gunakan terhadap pasangan kita ni tadi, sebenarnya diabsorb, diserap oleh anak-anak. Dia berhati. Kan? Dan bagaimana kata-kata, pilihan kata-kata digunakan. Contoh, kalau contoh, sebab di luar sana ramai jenis yang maki pasangan. Maaf saya sebut. Ramai jenis macam tu. Kan? Kita, nak tengok senang je kalau nak tengok kan. Kalau contoh, ni budak-budak muda sekarang, mungkin saya sebut secara umum lah.
kan, budak-budak muda sekarang kan. Contoh tengoklah bahasa dalam media sosial. Hmm. Anda tengoklah bahasa media sosial. Tak? Ha, kadang-kadang, oi, dia nak puji tapi maki dulu. Hmm. Kan? Perkataan dia guna tu perkataan yang kita nak sebut pun tak sanggup. Kan? Tapi niatnya nak puji, tapi kesannya macam mana? Kan? So, sebab itu, apatah lagi, bila kita bercakap tanpa berfikir, ni masalahnya bukan sahaja pada kita dan pasangan. Kesannya bukan hanya pada kita dan pasangan, tapi anak-anak. Yeah. Mereka akan belajar cara kita menggunakan perkataan. Mereka akan belajar kita menyampaikan mesej. Kan? Ha, bukan sekadar menyuruhkan emosi, bukan menguruskan emosi semata-mata. Tak, ni menyampaikan mesej. Kan? Ha, jadi, itu kesan dan akibat. Dan juga yang paling penting adalah diri sendiri. Kan? Sebab kesan dan akibat terbalik pada diri sendiri. Jadi, sebab ramai orang tak fikir, kadang-kadang macam contoh kan, bila bergaduh suami isteri, isteri provoke. So kesan ni macam mana? Kadang-kadang silap, salah-salah cara provoke, suami naik angin, apa berlaku? Pukul. Allah. Kena pukul, kena dera dan sebagainya. Ha, jadi itulah kita cerita sedikit semangat sebagai mukadimah lah. So insyaAllah selepas ni kita akan tengok kenapa tau. Kita akan tengok especially waktu konflik. So lepas ni kita akan bincang pasal bagaimana untuk kita handle pada waktu konflik. Saya ada satu teknik yang saya nak kongsikan dengan semua. Lepas tu yang ketiga nanti kan boleh tanya soalan lah. Nak tanya soalan, saya respon pada soalan. Betul-betul, insyaAllah kita buka ruang peluang kepada sahabat-sahabat kita yang nak tanyakan soalan ya, di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Termasuk juga di WhatsApp konti kita 011-29-004-004. InsyaAllah kita akan sampaikan soalan anda kepada yang berbahagia Tuan Fazli Aziz. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kembali selepas ini, para pendengar terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله 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 ولا قوة إلا بالله لا حول 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 ولا قوة إلا Di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami di Senasi IKIM untuk rancangan Vaksin Hati. Betul, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi, juga merupakan seorang penulis buku Bukan Sekadar Cinta. Kita nak sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan tajuk kita petang ni, Muna. Ya, 12 kesilapan komunikasi rumah tangga bahagian kedua. Banyak lagi yang kita nak belajar hari ini, komunikasi kesilapan yang kedua yang kita nak belajar. Bagaimana Tuan Fazli? Silakan. Kita nak cerita tentang bercakap tanpa berfikir. Kalau tersilap
apa jalan naik kereta boleh undur tuan. Lepas cakap dekat isteri kita, oh bahaya tu. Tambah-tambah bab masakan ni. Saya pun tengah terfikir juga ni kan. Ke mana tu kan? Silakan tuan. Allah. Okey, apa ni Syafiq, apa ni bila kita cakap kan, kalau kenapa orang dulu-dulu guna telajak perahu kan? Satu memang dulu mungkin tak ada kereta kan? Tapi kalau telajak kereta, kereta bawa telajak simpang, kita boleh undur dengan baik. Tapi kalau perahu ni, nak undur tu siap-siap goyang dan sebagainya. Okay, so cerita yang kita nak fokus hari ni juga sebenarnya ada berkenaan dengan pengurusan emosi, especially waktu dalam menghadapi konflik lah. Kan? Sebab dalam keadaan biasa, mungkin kata-kata ni indah. Sebab ada orang yang macam tu. Kan tengah emosi tengah baik kan, cakap ni semua baik kan, lembut sayang all I love you bidadari semua keluar kan, tapi bila bergaduh sikit ha, semua senarai haiwan dekat zoo tu semua dia sebut kat pasangan Allah. Kan nak cerita ni apa, sebab dalam keadaan marah ha, jadi sebab itu antara benda yang penting hari ni kita nak sentuh sikit tentang apa ni, bagaimana untuk mengawal emosi sewaktu dalam keadaan marah khususnya kan, keadaan marah. Marah ni ya Allah, dia tak kira siapa. Sebab tu mengawal marah ni adalah skill. Mengawal marah ni adalah skill. Dia bukan apa ni kita kata semula jadi. Tak, dia perlu dipelajari. Dan boleh dipelajari. Kan, dia boleh dipelajari untuk mengawal marah. Okey. Dan saya tengok ada satu kisah pakcik dan makcik ni di satu kampung kan, dah lama tak dapat anak ni, cerita dia. Sebab bila kita cakap tentang marah ni, kita kena ingat kesan dan akibat, dan khususnya bila kita berkata-kata lah. Jadi pakcik makcik dah lama tak dapat anak, akhirnya dikurniakan anak. Izinkan Allah kurniakan anak. Jadi mereka sangat sayang pada anak dia. Tapi dalam membesarkan anak, ada satu benda yang mereka perasan. Mereka perasan anak ni dia agak mungkin disebabkan terlalu kita terlalu penyayang, dia jadi kawalan emosinya. Ini kemungkinan lah. Ini dalam cerita ni lah kan. Jadi dia satu yang perasan, bila marah dia susah nak kawal diri. Kan? Dan susah nak kawal diri. Akhirnya macam nak melepas dia. So akhirnya tanya pada ayah. Ayah, kan? Apa ni? Okay, ayah dia nak tegur. Ayah dia nak tegur dia. Tapi tak tahu macam mana cara nak tegur. Akhirnya dia buat macam ni. Dia kata, nak, boleh tak? Anak, apa ni? Buat apa yang ayah nak suruh ni? Apa dia? Setiap kali kamu marah, kamu ambil paku, kamu ambil tukul, kamu pergi dekat dinding tu, hujung dinding rumah kita tu, hujung kat dinding dekat apa ni, hujung tu, kamu ketuk paku kat situ. Kan? Okey. Setiap kali kamu marah, kamu pergi ketuk kat situ. Makin kamu marah, kuatlah ketuk. Kan? Dah reda marah, baru cabut paku tu. Okey. So, setiap kali dia buat. Sehinggalah beberapa hari lah. Kan? So, pendek cerita dekat hujung bulan tu, dia pergi tengok. Ayah dia panggil anak dia. Dia kata, nak, cuba tengok dinding ni. Ini adalah hasil kesan kemarahan kamu. Kan? Dia kata, bila kamu marah, kamu paku dinding. Sebab memang waktu kita marah, kita suka melepaskan. Kenapa? Sebab untuk kita rasa lega. Sebab emosi ni macam bela. Saya selalu cerita, emosi macam bela. Dia nak diluahkan. So, bila diluahkan, dia akan rasa lega. Kan? Ya, jadi, itu juga sama juga macam marah. Jadi, bila marah, dia luah. Tapi, dia lupa. Kalau dia marah, memaku. Bila dia cabut paku, kesan tu tetap ada. Kan? Kesan tu tetap ada. Walaupun paku tadi cabut. Ha, sebab itu kadang-kadang, bila kita, kenapa kita nak urus marah? Kerana kita mungkin lega. Sebab ada orang, contoh orang, ada orang suka sound direct kan. Bagus sound direct ni satu sudut. Sudut apa? Sudut dia. Sebab apa? Dia akan lega. Sebab dia dah luah dah lepas lah. Tapi yang dia lupa adalah kesan kepada orang lain, kesan kepada orang sekeliling. Sebab itu bila kita cerita pasal bercakap tanpa berfikir ni adalah kita memang kesan pada sekeliling. Sebab ada yang datang pada saya kan, dia tak faham kenapa pasangan dia makin lama makin jauh makin suram kan. So bila kita cek balik, salah satu puncanya adalah apabila mereka bergaduh ni, pergaduhan tu tak terkawal. Ya kan? Maki. Sebab ada isteri yang trauma disebabkan oleh apa? Oleh kata-kata. Oleh kata-kata pasangan dia. Maki, hamun dan sebagainya kan. Dia jadi trauma tau. Jadi kecederaan emosi tu dalam. Sehingga akhirnya minta berpisah. Kan? Kita nampak macam biasa je. Tapi kesan dia pada setengah orang adalah luar biasa lah. Okay. Jadi oleh sebab itu, ya, sebab itu penting untuk kita nak uruskan. Okay. Jadi macam mana kita nak uruskan? So kita kena macam ni. Saya nak ajar teknik untuk yang paling penting bila dalam keadaan bergaduh apa semua ni adalah teknik B. B apa? Bertenang. Okay. Macam mana nak bertenang? Saya nak kongsikan teknik lampu isyarat. Okay. Lampu isyarat. Jadi Syafiq biasa dah bawa kereta, bawa motor, mesti jumpa lampu isyarat. Kan? Saya rasa pergi mana-mana kat dunia pun lampu isyarat ni tiga colour ni je.
Ha, kalau tambah pun mesti lain sikit lah. Ha, kalau tambah pun mungkin satu je tahu. Tapi saya tak pernah jumpa lagi lah. Kan? Ha, warna apa? Merah, kuning, hijau. Kan? Okay. So, apa fungsi warna merah? Okay. So, bila anda contoh, anda tengah marah ni. Tiba-tiba kan, tengah marah. Nak cakap ni. Ha, kan? Sebab kita marah ni kadang-kadang, kita rasa tak difahami. Ada benda yang kita nak cakap pada pasangan kita. Tak kisahlah suami ke isteri kan. Okay. So pada bila dah berlaku begitu, pada saya bertenang dulu, jangan cakap. Jangan cakap pada dalam keadaan emosi yang tak stabil. Jangan cakap waktu marah, biar dulu. Kan? Ha, sebab apa? Sebab bila kita bercakap sewaktu kita marah, kita tidak sempat untuk memilih perkataan yang sesuai. Kan? Ha, bila kita bercakap pada waktu marah, kita tak sempat nak pilih perkataan yang sesuai, kita tak sempat nak filter apa? Cakap tanpa penapis ni, nak letak petapisan tu, kata-kata tu supaya kata-kata yang baik keluar. Tak sempat. Kita tak sempat fikir kesan akibat. Sebab itu dalam keadaan begitu, tenang dulu. Macam mana nak tenang? Guna lampu merah. Stop. Sekejap. Okay, apa nak buat? Baca A'udzubillah minas syaitan rajim. Baca dulu. Kan? Ha, tengah keadaan marah tu. Baca A'udzubillah minas syaitan rajim. Kan? Kemudian apa? Buat deep breathing. Macam mana deep breathing? Kan? Ha, tarik nafas. Saya suka ajar satu teknik dalam kursus saya, masa saya selalu ajar teknik nafas ni untuk apa? Untuk kita bertenang. Sama ada dalam keadaan stres ke, serabut ke, marah ke, sedih. Kan? Macam mana deep breathing? Bila tarik nafas, baca. Apa ni? Tarik nafas ni, okay, nafas yang betul ni apa yang besar? Apa yang besar? Dada besar ke perut besar? Perut. Nafas mula jadi ni yang bagus ni, yang betul ni adalah bila perut kita besar. Untuk ni untuk relax lah, relaxation kan. Jadi bila tarik nafas, besarkan perut dan kita baca kiraan dia adalah la ilaha illallah muhammadur rasulullah allahu akbar. Tahan nafas, la ilaha illallah muhammadur rasulullah allahu akbar. Hembus nafas, la ilaha illallah muhammadur rasulullah allahu akbar. Tahan lagi, la ilaha illallah muhammadur rasulullah allahu akbar. Lepas tu seduk lagi nafas. Kiraan dia begitu. Kan? So biar kita relax sekejap. Okay, itu pertama. Yang kedua. Yang ketiga, Nabi dah ajar lah teknik ni. Apa dia? Ubah posisi. Kan? Daripada berdiri, duduk. Kan? Daripada berdiri, duduk. Kenapa? Marah orang duduk. Marah sewaktu duduk ni tak sama dengan marah waktu sewaktu berdiri. Kan? Sebab apa? Kadang-kadang bila marah waktu berdiri ni, oh ya Allah, dia makin dekat kan? Orang yang paling kita geram tu makin dekat. Ha, lagilah kita mendekati, lagilah kita nak bergaduh. Contoh. Kan? Jadi, duduk. Bayang, perasan tak kita? Kalau kita terlalu marah, daripada duduk pun kita berdiri. Kan? Ya. Jadi Nabi ajar teknik yang Nabi ajar ni dah cantik sangat daripada berdiri duduk. Ada lagi lah nak duduk tu ubah posisi, tapi nak ceritanya ubah posisi, saya bagi segera ringkas lah, okay. Sebab saya ingat lepas ni saya nak respon kepada soalan kan. Dan yang ketiga adalah kalau rasa benda tak boleh selesai, tinggalkan dulu, tak payah bincang dulu. Kan? Sebab itu kan ada orang perempuan yang dimarahkan, kenapa orang lelaki bila kita nak bincang dia lagi, bila kita nak bincang dia lagi. Saya kata tuan-tuan perempuan, saya kata para isteri lah, perempuan bersyukur bila suami lari pada keadaan begitu. Kenapa? Sebab sebagian lelaki, kenapa dia lari? Sebab dia takut dia tak boleh kawal diri. Dia nak elak provokasi kan. Sebab saya boleh buktikan berdasarkan kajian, kajian tentang bagaimana lelaki ni tidak tahan sebenarnya. Dia bila, bukan dia tak tahan, dari segi kardiovaskular dia ni, bila sesuatu berlaku, contoh dengar bunyi letupan, boom. Kan? Antara lelaki dan perempuan dari segi degupan jantung kan, orang lelaki akan lebih laju kan, lebih laju, kemudian tekanan darah dia tinggi kan. Sebab apa? Dia bersifat melindungi, protektif. Jadi dia akan, maknanya dengan keadaan begitu, maknanya energinya sudah banyak, maknanya dia punya hormon-hormon yang tertentu akan dikeluarkan. Jadi pada keadaan itu dia nak bersifat melindungi lah. Sebab itu dalam bahasa yang mudah, dalam keadaan begitu, kadang-kadang kenapa orang lelaki tu lari, biarkan dia pergi. Sebab itu mungkin salah satu cara urus marah. So jangan ungkit pula, awak tu lah nak bincang lagi, akhirnya dia pun langsung tak nak bincang, lari je. Lari je senang. Okay. Baik, so yang kedua, lampu kuning. Okay. Lampu kuning ni apa? Berfikir. Lampu merah berhenti, jangan buat apa-apa, stop terus. Ataupun saya kata buat teknik-teknik yang saya sebut tadi lah. Okay. Yang kedua, berfikir. Okay. Bila dah, sebab bila kita stop, kita akan redakan seketika. Mana kita dah sekat energi itu daripada pergi lebih tinggi, ataupun kita sekat dia punya kemarahan itu daripada membuat-buat sehingga kita dikawal oleh marah, bukan lagi mengawal marah. Kan? Okay. So, maksud yang kedua, kuning. Apa dia? Berfikir. Apa nak buat? Okay. Antara benda yang boleh kita sebut adalah, okay,
sebut pada diri, aku tengah marah ni. Kan, aku tengah marah ni. So bila kita sebut aku tengah marah ni, sebenarnya kita sudah pun sedar kita berada dalam state apa. Kalau kita tak sebut, kita masih lagi mungkin tengah dibuat perasaan marah tu. Tapi bila kita kata, aku tengah marah ni, okay, aku kena buat sesuatu untuk bertenang dan relax sekejap. Itu satu. Kemudian bila nak bercakap, sesuai tak bercakap sekarang? Itu soalan, tanya pada diri. Dan kemudian apa perkataan yang boleh kita buat, okay? So itu atas proses yang kita boleh buat sewaktu kita lampu kuning berfikir, okay? Dan yang hijau adalah bertindak. So bila kita lepas tu bertindaklah apa yang kita nak buat, kan? Kalau nak bincang ke, nak tegur ke, cuma cadangan saya, cari waktu yang sesuai. Waktu tengah marah bukan waktu sesuai untuk bincang. Wallahualam. Masya Allah, itu dia daripada konsep lampu isyarat. Kan, hijau, kuning, merah. Tapi betul, kita berada di lampu isyarat tu, kadang-kadang kita berfikir, pandang lampu tersebut, bagaimana kita aplikasikan teknik itu dalam pengurusan emosi, perasaan kita. Masya Allah, semua itu ada hikmahnya. Insya Allah. Dan untuk waktu ini, kita berehat sekali lagi. Kembali selepas ini, para pendengar boleh hantarkan soalan anda. Betul. Lalu WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 102.7 FM di Pulau Pinang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pensel makin lama kita guna, makin pendek. Begitulah juga dengan umur kita. Makin lama, umur kita makin pendek. Dan pensel, apabila kita menggunakan pensel untuk menulis sesuatu kebaikan, orang yang membacanya akan rasa bahagia, akan rasa gembira. Dan pensel, apabila digunakan untuk menulis sesuatu keburukan, orang yang membacanya akan tercedera emosinya. Dan pensel, apabila pensel makin pendek, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu asah pensel itu. Perbuatan mengasah pensel ini adalah sesuatu yang menyakitkan, yang memerikkan, tersiat kulit pensel itu. Begitu jugalah dalam kehidupan kita. Ada pahit, ada getir, ada ujian dalam kehidupan kita. Apabila pensel itu kembali tajam, pensel ini akan teruskan tanggungjawabnya untuk menulis kebaikan. Dan begitulah kehidupan kita. Setelah kita melalui pelbagai jenis ujian, kita terus menjadi insan yang bermanfaat. Seperti mana Nabi kata, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. Jom jadi pensel yang sentiasa memberi manfaat. Dari saya, Heliza Helmi. Walaupun zahirnya kita bergerak dengan kehendak diri kita, kita ada tangan, ada kaki yang kita gerakkan, tetapi sebenarnya pemilik sebenarnya Allah. Maka apabila kita menyedari bahawasanya kita milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu bertindak, bergerak, melakukan seperti yang dikehendaki oleh pemilik. Apa pemilik kehendaki daripada mata kita, daripada telinga kita, kaki kita, maka seperti itulah yang kita lakukan. Dan seterusnya, seseorang itu dia tidak akan bersifat lupa diri, namun dia menyedari bukanlah atas kapasiti dirinya sendiri sebenarnya segi hakikat, tapi semuanya adalah ada pemilik tunggal yang hakiki, iaitu Allah. Dan pemilik itu boleh sahaja bila-bila masa kalau dia nak tambah, dia tambah. Dan bila-bila masa kalau dia ingin menarik ke semuanya, dia boleh melakukan. Terus dengarkan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis pada pukul 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda inspirasi, informasi yang relevan dalam kehidupan hari ini dan sentiasa memberi panduan Islami dengan cara yang terkini. Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Vaksin Hati. Iya, kita masih lagi bersama dengan Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas Bijak Emosi, juga seorang penulis buku Bukan Sekadar Cinta. Kita nak teruskan, Tuan, untuk dapatkan soalan-soalan. Boleh ke, Tuan? Boleh, insyaAllah. Okey. Kita cuba respon mana yang termampulah.
InsyaAllah. Kita dah pun dapat soalan di talian WhatsApp Konti 011-29-004-004. Ada sahabat kita bertanya, Tuan Fazli, jika pasangan yang telah berpisah hampir 2 tahun dan tidak pernah berkomunikasi lagi, bagaimanakah caranya untuk berdepan dengan pasangan itu yang juga berkemungkinan ada penyakit narsisis? Betul Tuan? Sebutan saya mohon minta betulkan, okay? Narcissist personality disorder. Tuan, bagaimana nak menghadapi situasi ini Tuan? Silakan. Okay, soalan ini sebenarnya saya rasa kita kena teroka lebih mendalam sebab untuk mengetahui keadaan sebenarnya di mana, bagaimana kan, sebab pasangan telah berpisah hampir 2 tahun dan tidak pernah berkomunikasi lagi. Apa maksudnya? Adakah memang masih lagi berumah tangga, masih lagi suami isteri atau tidak? Kan, itu satu. Dan juga bagaimana keadaan dalam masa 2 tahun tu, saya akan tengok lebih detail lah, lebih mendalam. Sebab kalau masih lagi suami isteri cuma mungkin kurang berkomunikasi, yang tu kita nak kena tengok apa keadaan sebenarnya, apa punca, apa yang berlaku. Sebab itu kalau soalan sebab dia macam ni, sebab saya untuk respon saya memang perlukan lebih banyak maklumat untuk respon, sebab untuk memahami, sebab saya tak nak, kadang-kadang bukan apa, kita tak nak respon dengan keadaan yang kita pun tak jelas. Itu satulah. Yang kedua, okay, bila kita sebut tentang NPD ni ataupun narcissist personality disorder ni, dia pertama, saya bukan apa, saya suka untuk mengingatkan kita dan juga rakan-rakan yang lain supaya kita pertama kita tidak terlalu cepat ataupun mudah melabel apa sahaja yang berlaku kepada pasangan kita atau sesiapa. Contoh kan, bila kita sebut narcissist ni adalah orang yang rasa diri dia betul ya, semata-mata kan. Okay. Ya, atau saya bagi contoh macam ni lah, depression contohnya. Depress, ada orang macam suka-suka sebut aku depress lah. Kan, okay, depress tu betul, tapi untuk didiagnosis sebagai masalah kesihatan mental ataupun masalah sebagai penyakit mental tu pun dia ada syarat, dia kena rujuk DSM-5. Itu bukan kepakaran saya lah. Ini bukan kepakaran saya, tapi saya nak cerita dia bukan satu proses yang mudah. Dia simptom tu pun kena tengok berapa lama simptom tu berlaku. Kan, contoh depress tu dia, jadi simptom tu mesti berlangsung selama 2 minggu paling kurang. 2 minggu kan, kalau hari ni rasa macam kosong, esok happy buat benda lain apa semua, terasa kosong balik, kita tak boleh nak kata kita sampai kepada tahap itulah. Maknanya depress ni sebenarnya dia ada, cuma level dia tahap di mana. Okay. So pada saya dalam isu-isu seperti ini memang kena pertama jangan mudah lah. Satu. Yang kedua, memang kena dapatkan maklumat yang lebih dan apa ni, kena rujuk pakar, tapi kena berikan maklumat yang lebih detail dan lebih mendalam. Itu pada saya untuk dibantulah, supaya boleh dibantu. Cuma sebab kalau contohlah, kalau kata masih lagi berumah tangga, masih lagi orang kata apa, cuma mungkin renggang hubungan dia. Jadi ini memang kita akan tengok dari sudut kalau renggang, okay, macam mana kita nak eratkan balik. Pertama mungkin kita carilah apa benda dia suka, apa dia tak suka, buat sesuatu. Initiate something. Sebab kadang-kadang ni masalah begini, kita masuk dalam satu cycle yang vicious cycle kan. Contoh pasangan mengharapkan kita mula dulu, kita pula mengharapkan pasangan mula dulu. Ya, betul. Kan? So bila saling-saling mengharap kan, akan berterusan mengharap dan akhirnya hilang harapan. Aku berhenti berharap. Kan, bila dah berhenti berharap, mungkin pada masa itu dia mencari kepenuhan emosi daripada orang lain lah. Daripada orang di luar dan sebagainya. Jadi sebab itu, pada saya mulakan sesuatu. Mulakan macam mana? Buat sesuatu yang disukai oleh pasangan. Contoh hantarlah hadiah, buat surprise ke apa. Kan? Mulakan dengan sesuatu yang sebegitu, sebab apatah lagi jarak yang memisahkan lah. Kan? Wallahualam. MasyaAllah. Itu dia eh. Dan kita tertarik satu komen Tuan di Facebook Live IKIM FM. Ada sahabat kita, tadi Tuan ada sebutkan, jika lelaki dalam keadaan yang macam nak lari daripada marah tu, kita boleh keluar sekejap daripada situasi tersebut. Seperti sahabat kita ni, Haslina Hamid, katanya, betul tu Tuan, suami saya bila tekanan naik, dia akan lari naik motor. Tu dia kan. Dan rentetan daripada soalan dan juga respon ni Tuan, bagaimana kalau hari ini terlihat dari sudut ayat power, sebab kita bercakap tentang komunikasi, berfikir dulu baru kita bercakap. Bagaimana kalau ayat power ni, kalau sebelum ni kita kenal dengan pasangan, guna segala-gala power habislah Tuan kan, tapi bila sampai keadaan macam ni, kurang pula power dia. Macam mana ni Tuan, kita nak semarakkan lagi ayat tu sedap, dengar tenang isteri ataupun suami. Tuan, silakan. Okay. Pertama saya respon pada Puan Haslina dulu lah. Sebab Syafiq dan DJ pun, saya baru ni baru buat satu kursus, nama dia 4 virus rumah tangga. Okay. Dalam kursus ni kita bincang betul-betul sebiji-sebiji tentang
bahasa-bahasa, kita kaji bahasa-bahasa perkataan yang digunakan sewaktu bergaduh. Sewaktu bergaduh. Macam apa yang Puan Hasina sebut ni, dipanggil flooding. Flooding. So belum pada flooding ni, dia akan ada satu lagi disebut sebagai stonewalling. Dia akan berbulan dengan stonewalling. Kemudian bila flooding ni, dia macam banjir lah. So, tapi bila dia tak boleh handle, dia akan lari lah. Itu kebiasaan. Tapi sebab tu kita nak cegah sebelum sampai ke tahap itu. Itu satu. Tapi yang kedua, bila dia macam ni, dia lari sekejap tapi dia patah balik, kemudian bila dia tenang dia balik, maka itu okey lah. Maknanya tidak ada isu yang besar sangat lah. Cuma bila terlalu kerap, yang kita bimbang terlalu kerap, sebab bila terlalu kerap maknanya dia dah tak ada cara lain untuk mengurus emosi selain daripada itu. Okey. Jadi akhirnya kebimbangan saya begini adalah isu tak selesai. Yang penting sebenarnya kita nak jadi asertif. Asertif ni luahan emosi kita satu, adalah kita in control. Tapi pada masa yang sama kita cuba selesaikan isu utama. Sebab ada orang bersifat pasif. Pasif ni apa? Dia lari. Dia nampak macam mengelak konflik. Macam tak nak bergaduh. Tak apalah, saya tenang, relax. Tapi hakikat sebenarnya simpan dalam, makan dalam. Dia tak selesaikan isu. So akhirnya berulang. Okay, baik. Balik kepada apa ni, soalan Syafiq tadi. Ayat power kan. Kenapa dah hilang power? Sebab dia, sebenarnya pada saya begini. Ayat power kita dapat kerana emosi kita tengah power. Tapi bila emosi kita sendiri pada pasangan kita kurang power, maka kuranglah ayat dia. Sebab apa, dia komunikasi, dia mempengaruhi emosi. Emosi mempengaruhi komunikasi. Kan? Macam saya cerita, dia komunikasi, dia boleh mempengaruhi emosi. Kan? Kita boleh bagi kata-kata yang best, apa semua akan mempengaruhi emosi. Tapi dia kena ingat dalam masa yang sama juga. Emosi tadi juga mempengaruhi komunikasi. Kan? Kalau emosi kita tengah seronok, tengah best, kata-kata yang keluar pun best. Kan? Tak ada tengah seronok dengan gembira ni, lepas tu maki pasangan. Tak ada. Tak pernah jumpa kan? Itu memang ada masalah lain lah tu. Bukan? Masalah simpanan perkataan baik dia tak ada, tak cukup. Okay. Jadi, sebab itu perlu kepada, pertama, itulah, perlu kepada kita sedar emosi sendiri apa yang kita rasa. Ini penting lah. Kita sedar emosi sendiri. Dan kemudian, bagaimana untuk kita mempengaruhi emosi pasangan kita adalah dengan memberikan kata-kata yang baik lah. Sebab itu ayat power ni, teman sekalian, pertama dia akan terhasil apabila kita sendiri memang betul-betul emosi kita power dengan dia. Emotional engagement, emotional attachment kita dengan pasangan kita masih lagi power, ataupun kita masih lagi mengharapkan nak menyelamatkan rumah tangga, maka kita kena berikan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Kan, kata-kata yang apa, kata-kata yang menggambarkan emosi perasaan dan cinta. Ya. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Fazli atas semua pencerahan yang diberikan tadi. Dan untuk waktu ini, tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan. Ya, silakan Tuan. Tuan-tuan sekalian, bila kita bercakap tentang topik kita hari ini adalah berfikir sebelum cakap. Kan, sebab ada ramai orang bercakap tanpa berfikir. Dan bila bercakap tanpa berfikir, kesan dia kita tak jangka lah. Kesan juga adalah di luar jangkaan kita, sebab kita tak tahu kan, bila kita tak fikir apa kesan kata-kata kita. Jadi oleh demikian, boleh guna teknik especially lah, khususnya dalam keadaan kita tengah marah. Walaupun sebenarnya hari ini perbincangan kita tentang perkataan, tapi masuk juga teknik mengurus marah. Kenapa? Sebab dia mempengaruhi lah. Macam saya sebut tadi, emosi mempengaruhi komunikasi, komunikasi juga mempengaruhi emosi. Okay. Jadi apa yang boleh kita buat macam saya sebutkan tadi adalah pertama teknik traffic light lah, yang boleh kita amalkan. Kan, lampu merah, stop dulu. Kemudian lampu kuning, berfikir sekejap. Kemudian lampu hijau, baru bertindak. Sebab kita berfikir dulu, barulah kita boleh membuat pilihan apa perkataan apa yang kita gunakan. Okey, baik. Jadi, teman-teman sekalian, dia begini, dalam hidup kita ni, teman-teman sekalian, adalah saya tengok bila dengar iklan Heliza tadi, saya tengok Nabi sebut satu hadis, khairun nasi anfa'uhum linnas. Kan, maknanya sebaik-baik manusia ni adalah manusia yang memberikan manfaat pada orang lain. Manfaat ni pelbagai, antaranya adalah manfaat emosi. Jadi sebab itu kadang-kadang bila kita berkata baik ni, kan, Nabi sebut sama ada kita falyakul khairan, kan, sama ada berkata baik ataupun diam. So bila kita berfikir, dengan berfikirlah kita sempat membuat pilihan dan memikirkan kata-kata kita tu adakah ia baik atau tidak. Jadi sebab itu penting untuk urus emosi, sentiasa bertenang. Dan insyaAllah barulah kita ucapkan kata-kata kita. Sebab telajak perahu boleh diundur, kan? Telajak kata buruk padanya.
Okay. Dan rumah tangga bukan sekadar cinta. Jadi saya rasa cukup cakap itu daripada saya, insyaAllah. Semoga ada manfaat atas perkongsian yang saya kongsikan hari ini. Wallahualam. Amin. InsyaAllah. Kita sama-sama tingkatkan lagi komunikasi kita, walaupun kita ni jenis pendiam kan, senyap je. Tapi sebenarnya untuk isteri, untuk suami, sama-sama kita berkorban. Dan itulah kepentingannya, agar kita dapat hidupkan suasana keluarga yang baik, yang positif, yang sentiasa memberikan impak maksima, yang membina jiwa minda kita tu, insyaAllah. Barulah rasa tenang, seronok kan. Sebab rumah tangga seperti apa yang Tuan sebutkan adalah lubuk pahala. Kan, insyaAllah. Kita tanggung beras, betul ke Tuan? Tanggung beras Beli beras. Beras kita yang beli. Beras kita beli. Yang masak Mona. Bukan. Tahu tak apa. Masak nasi Arab resipinya, insyaAllah. Oh, sedap Tuan, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Kita jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kalau kita boleh sama-sama nak ulang kaji, boleh tonton semula di Facebook Live di situ, insyaAllah. Okay. Dan jangan lupa kekal bersama Reaksi Hati yang kita bawakan di setiap hari Isnin petang. Ya, dan para pendengar terus setia bersama kami, Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Oh,
sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Suburkan amalan jariah dengan mendaftar pakej wakaf Al-Quran dan Perigi buat umat Islam yang benar-benar memerlukan. Untuk maklumat lanjut, hubungi 018-971-7624 atau layari yayasaneasyprihatin.org. Yayasan Izi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan.